Kami pemuda Kampung Amboi, sokong penuh calon bebas Dato Rubin Balam. Hidup Kaum! Hidup Kaum! Hidup Kaum! Tengok kita punya Datuk, steady saja, masih insya, masih muda, tenang, kawan lama, sebenarnya saya sama umur tapi dia masih menak nampaklah. Beliau bermakna kepimpinan Datuk Rubin ini, calon kita, calon Manggis, masih diperlukan. Pada hari ini tolong kasih tahu, pada 26 hari bulan ini, tolong jangan lupa undi calon Manggis nomor 5. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan restunya petang ini kita bertemu dalam suasana kempen pilihan raya. Yang lain tempat pun jangan bagilah, tapi bagus saja jangan terlalu masuk campur yang lain tempat. Di sinilah saya cakap. Apabila Yang Berhormat Perdana Menteri sampai di airport, saya datang menyambut. Tengah hari, jam 1 lebih, saya buat keputusan untuk bertanding sebagai calon bebas. Dalam perjalanan dari Kota Kinabalu sampai ke kampung, sampai ke markas, saya pikir apa lambang saya mampu naik. Yang ada di situ, mau kulit buah-buahan hanya satu biji manggis saja. Jadi saya pilih manggis. Kenapa saya pilih manggis, tidak pilih kunci ke apa-apakah yang lain yang signifikan punya pada maksud, membawa maksud yang lain. Saya pilih manggis itu karena dia pilih kulit juga untuk buat obat. Jepun membeli di sini. Di ASEAN. Dia punya isi itu adalah putih. Dan boleh makan. Maksudnya apa juga warna kulit manggis itu, tetapi isinya putih. Itulah jiwa rakyat Kemabung. Tidak akan sembarangan untuk menyokong mana-mana parti, ataupun tidak akan sembarangan membuat keputusan. Dalam konteks yang lain pula, manggis itu adalah di antara buah-buahan yang tersenarai, yang berharga. Undi manggis! Undi